lagi. Isinya buat masak kalian tuh kita mau main tenis meja. Jadi kita mau bikin tenis meja challenge pakai beginian. Apa ini? Ya, jadi kita nge-review itu fry pan fin cook. Ya, kita mau nge-review guys berapa harga-harga di. Jadi di sini ada harga berapa ini? 60. Terus yang ini saya rasa ini bagus. Ini harga berapaan? 170. Wah, di sini lebih bagus, guys. Ini dia. Ada harga. Ada petunjuknya. Itu lebih cantik. 170. Oke, let's go, lanjut. Kita mau cari kulkas nih, guys. Kita lagi di sini. Wow. Ini kulkas harga berapa ya? Berapa harganya? Harganya itu 150. Oh, ya. Di sekarang kita lagi ada di tempat beberapa ada AC. Kita bisa pilih yang mana dulu? Kita review yang mana? Kita review yang ini saja. Jadi itu berapa? Masuk. Jadi harganya berapa? How much? 12 juta, gengs. Wow. Gue bisa. Sorry. Wow, ada emas. Kalau punya uang, beli aja nih. Ini harganya cuma berapa ya, guys? 150 terus lo jual ini bisa dapat jutaan loh, guys. Jadi kita beli ini aja karena ini itu berlapis emas. Jadi kalau kita enggak punya uang, kita bisa jual yang ini. Oke. Okay. Elma. Ini ada panci. Ini namanya panci. Baik banget buat anak-anak kos-kosan yang lagi memasak nasi atau masak nasi sekali ya, ini sih pakai loh, guys. Gak mau kenapa kok pakai cadar gitu? Bagaimana caranya masuk di vlog? Sekarang Ibu Vira lagi mau membeli buat rumah tangganya. Ini namanya dandangan, guys. Ini harganya cuma how much is it? Biasanya di belakang sama di samping. 87. Mana, guys? 87. Karena guys, karena mahal. Jadi kita cari yang murah-murah aja ya. Karena mahal jadi kita cari yang murah-murah. By the way, trolinya bukan buat tas ya. Ini loh, guys. Kalau kamu mau makan besar acara keluarga, kamu bisa beli ini loh, guys. Ini tuh harganya cuma 635. Sorry guys, berat super sakit itu. Berat sekali, jadi kita bisa. Harganya juga berat loh, guys. Karena berhubung ini apa ini? Ini wajannya berat sekali, jadi saya tidak mau ambil karena terlalu berat. Jadi lebih berat dari dirimu mungkin. Perasaan ibu dari tadi bawa troli masih kosong ya, Bu? Sorry guys, dari tadi ini trolinya. Sorry. Itu kamu ambil apa, Elma? Aduh, ini belanja. Buat ambil gorengan, guys. Gorengan? Aku kira untuk ambil cabut bulu. Ya, ada satu. Kita sudah punya barang satu, guys, di sini. Ayo, guys, cari satu yang murah-murah dulu, guys. Supaya. Minumnya bisa pakai. Kita bisa makan, dan nasinya segini aja. Supaya porsi makannya bisa berkurang. Oke, ini rekomendasi banget ya. Terus yang mau gemuk kalau minum pasti ini. Kalau gendut, kalau minum pasti ini. Ini cocok sekali untuk orang yang mau gemukin badan. Bisa dua porsi.
dari kita udah punya barang satu guys. Ini susah sekali cari, jadi ini sangat susah dicari. Ini harus diamankan di sini. Tapi pulang ini terus di bawah. Oke. Terlalu besar tolimu. Di sini bagus sekali, kita bisa kan perabotan sekali. Kita bisa terbunuh sini. Gak ada kaca. Gak ada. Sorry guys, aku kira di sini ada kaca. Ternyata itu bisa dipegang. Ini tuh buat burung orang yang suka banget keluar rumah. Bisa dikurung dalam sini guys. Harganya 96, cantik harganya, cantik juga tempatnya. Tapi ini lebih cantik, ini lebih cantik loh guys. Ini lebih cantik karena ini bisa menyimpan air panas, juga bisa menyimpan air dingin sih. Jadi rekomendasi sekali. Ini cantik. Kalau menurut aku sih yang cantik kayak gini. Waduh, kecil banget. Harganya kecil loh guys. Uang kecil. Harganya kecil banget. Ini lebih bagus. Buat sekeluarga piknik. Jadi sampai di sinilah dulu pertemuan kita untuk vlog kali ini. Kita lagi berada di depan pohon Natal. Merry Christmas apa? Happy Christmas. Halo Ma. Dari tadi ini kita banget loh guys, dapat dari tadi Alaska. Dari tadi kita keliling-keliling dan kita cuma bisa beli ini. Halo. Oke guys, coba kakinya diangkat sama tangannya. Oke guys, kita jadi kita mau pulang. Mau kita dan kita bisa beli. Tapi ya kita harus pulang. Bayar, aduh uangnya kok segitu ya, kecil sekali. Soalnya harganya kecil loh guys, cuma 3.000. Oh iya. 3.000 guys. Kita start dari rumah berkilo-kilometer sampai di sini dan kita cuma beli itu. Ini berharga banget loh guys. Bisa dia memiliki makna, dia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejarah. Oke, ayo kita antri untuk ngebayar untuk antri. Oh, dadah. Dan ini ada anak-anak yang lagi main. Gak tau orang tuanya di mana. Hello. Lagi main. Ya. Yeah. Di mana giginya? Tada. Oke, kita lagi antri.